seperti itu. Yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah kali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi bekerja sama, berjamaah dalam hal yang baik, janganlah kamu bercerai-berai. Tadi saya melihat di video di alam terbentang Afrika, seekor singa sangat besar. Besar sekali singa, tapi dia tidak berjamaah, sendirian. Dikeroyoklah oleh hyena semacam macam tutul ramai-ramai. Tak bisa dia menyelamatkan diri. Tumbang dia. Yang satu menggigit kakinya, satu menggigit telinganya. Walaupun besar singanya, hampir 500 kg. Sedangkan anjing hutan tadi itu kecil-kecil, menggigit kakinya, menggigit ekornya, menggigit kepalanya, tak bisa singa yang besar tadi berkutik. Karena depan di belakang akhirnya tumbang. Nah, ketika dia tumbang, datanglah singa lain, singa betina tidak berapa besar, berdiri di sampingnya. Nah, akhirnya berdua dia menghadapi, walaupun yang satu kakinya sudah terluka, tapi karena berdua dia, maka anjing-anjing kecil tadi, hyena-hyena macam tutul itu tadi, melarikan diri. Kenapa? Karena dia sudah berjamaah, mendapatkan temannya. Nah, sekurang-kurang berjamaah adalah dua orang. Maka kalau kita dalam perjalanan, jadikan salah seorangnya menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Begitu kata Rasulullah. Kalau kamu dalam berdua dalam perjalanan, jadikan salah seorang di antaramu menjadi imam. Nah, kalau ini kita pahami betapa pentingnya berjamaah itu, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, apa yang disebut dengan jama'atul rahmah. Berjamaah bersama-sama itu mendapatkan karunia Allah, wa firqatul adzab, dan berpisah-pisah itu, bercerai-berai itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi mengatakan al-yadu bil banat, yadu itu tangan, al-yadu bil banat wal mar'u bil ikhwan. Kuatnya tangan karena banyaknya jari-jari, sedangkan kuatnya manusia adalah karena teman, karena kawan. Karena itu marilah kita membuat persaudaraan, perkawanan, perjamaahan. Nah, berjamaah dalam beribadah, bekerja sama, ta'awun dalam hal mu'amalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Terima kasih atas penjelasannya, meski rohani ramadhan ini yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga amal yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dan diberi keberkahan. Dan kejadian dari yang menyampaikan ini, asal selanjutnya adalah hati hati dalam hal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sampai Rahmat kepada Bapak. Baik, dikarenakan Bapak Sofia tidak hadir, beliau akan digantikan oleh Bapak Abdul Rizal dan Bapak Abdul Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Kalau dia sudah berubah, dia akan berubah. Kalau dulu, pembawaan itu ada dua pilihan. Pembelajar, pembelajar, pembelajar.
Kembali dan berjati di kelas itu pada malam ini.